Wis, gokil. Banyak banget ya. Halo guys, balik lagi di channel kita Zila World. Hari ini aku ada di mana, Mas? Jayu Satwa guys. Bersama Mas apa nih? Mas Janu ya. Nih. Jadi ini berlokasi di mana, Mas? Ini di Prambanan, Klaten. Di Prambanan, Klaten, guys. Jadi langsung aja ya, kita lihat nih kandang breedingnya yang super-super banyak sekali. Ini indukan semua kah? Ini indukan, ada beberapa yang masih calon indukan. Calon indukan. Yang ini yang juvenil. Ini juvenil. Oh gitu, ini udah produksi semua ya? Jadi kalau kalian ini pasti yang hobi kura-kura, tortoise pasti udah tau lah ya, Jayu Satwa di mana-mana, bro. Breedingnya juga banyak ya? Ini udah hasil berapa butir, Mas, sejak pertama ini? Udah. Nggak pernah ngitung ya, tapi udah banyak. Ratusan? Lebih kayaknya. Wah, ribuan? Dari tahun berapa nih mulai breeding? Dari, ya mungkin beberapa tahun yang lalu. Gokil. Gokil, tapi ini boleh masuk nggak sih, Mas? Boleh, monggo. Ini yang mau nelor. Yang tapi, mau nelor? Ya, makanya kita sekat. Nah, ini mau nelor. Berarti, anjir, gede banget cuy. Wow, kalau di kamera kayak kecil. Iya. Tapi ini yang paling sekali. Paling gede. Oh, ada namanya nih, Mas? Iya, ada namanya Bunga. Bunga. Ini mau bertelur. Tahunya dari mana mau bertelur? Karena udah gali-gali. Oh. Tanah itu udah sekitar semingguan lebih kalau yang seminggu ini. Lebih. Iya, ini ada beberapa bekas. Oh, jadi ada kayak ininya ya, apa? Prosesnya dulu, gali-gali dulu, enggak ya, langsung bertelur gitu. Betul, iya. Kalau nelur pasti kita kasih sekat. Oh, ini berarti nanti nelurnya di sini? Iya, biasanya di sini antara di sekitar pohon ini. Dia tahu nggak ini apa maksudnya harus di situ kan bisa aja di mana gitu? Nggak? Biasanya mereka lebih suka di bawah pohon. Oh, di bawah ya, pohon. Jadi ini udah klut ke tiga. Klut ke tiga. Iya. Wah, sekali nelur berapa butir, Mas? Kalau ini rata-rata 25-an. 25 ini. Iya. Termasuk gede sih. Kalau yang berapa tuh ini rata-rata bertelur si kura-kura ini, si sulcata? Antara belasan sampai 20-an kalau 20. Di sini. 20. Ya. 25 udah banyak banget tuh. Iya, udah banyak. Karena di sini juga masih termasuk kecil-kecil sih indukannya. Belum yang jumbo. Oh, pengaruh ini juga ya, telurnya. Iya, atau pengaruh ukuran indukannya juga. Oh. Sini ya, Mas. Nah, ini mereka baru berjemur. Oh, berjemur. Iya. Ini berapa senti sih segini nih? Ini sekitar 40-an. 40 segini nih. Ini calon indukannya. Oh, calon indukan. Oh, belum apa? Belum nelor. Iya. Nah, yang udah nelor itu yang ini. Yang ini. Nah, ini harus ukuran ini. Segini ya? Iya, sampai bertelur dia. Minimal ya seukuran inilah. Ini berat loh ya. Berapa kilo nih, Mas? lumayan berat. Lumayan ya. Oh, lumayan sih. Apalagi yang segini nih. Ini paling besar yang mana, Mas? Yang paling besar ini si Agni. Ini betina. Besarnya ini hampir sama kayak Bunga sih. Oh, Bunga. Oh, ini iya. Bunga gede Bunga, Mas. Iya, kayaknya gede Bunga. Nah, ini pejantannya cuma 3. Asep. Anjir, lumayan di sini aja. Ini Ali. Ali sama Dadang, itu Dadang. Dadang. Yang paling sering ngawin itu si Asep sama Dadang. Berapa ekor sih ini, Mas? Total indukan. 3. Ini 4. Ada belasan. Sekitar ya 13 kayaknya. Tuh, nanti gak dihitung loh. Iya. Gokil, Dadang. Jantan betina. Nah, ini pasti ditanyakan, jantan betina bedanya mana, dari mana, Mas? Bedanya kalau secara visual itu dari ini tanduknya ya. Oke. Kalau ini betina. Betina. Ini. Oh, ada juga cuman kecil ya? Iya, betul. Nah, kalau ini yang paling jinak ini. Oh, jinak. Emang bisa galak, Mas? Bisa, kayak ini. Nabrak gitu. Nabrak kalau ini enggak. Oh, nabrak dia. Ini kalem banget. Oh iya, ini nggak gigit. Kalau yang lainnya pasti langsung apa? Langsung takut, kepalanya langsung dimasukin. Kalau ini nggak takut. Ini dari kecil kah, dari baby atau udah besar? Ambil besar. Ada yang dari baby, ada yang udah besar. Sampai dari baby sampai usia produktif berapa lama, Mas? Sekitar 7-8 tahun kayak si Dadang ini sekitaran itu. Dadang sama Lilis itu yang seumuran. Dari kecil? Iya. Nah, itu dia yang di situ. Oh. Itu seumuran sama Dadang. Ini kandangnya menarik ya. Enggak pakai lampu, Mas? Enggak. Full enggak pakai lampu. Sama sekali, cuy. Iya. Oke. Ini si Lilis. Ya, Tina. Si Profon semua di sini kah?
Ada yang belum, kalau yang kecil ada belum yang kecil ya. Iya. Gak apa-apa itu dicampur, gak di. Gak apa-apa. Tubuh. Biar belajar di kawin juga. Gokil. Kandangnya ya lo yang ini nggak takut kabur cuy, nggak beda sama iguana bro. Iya, kalau ini termasuk yang kayaknya yang paling pendek, yang lainnya lebih tinggi. Oh iya, tapi nggak bisa kabur kan sini? Nggak bisa. Berapa Alan. Senti ini? Cuman pendek. Paling 20-an senti. 20-an senti ya, nggak cabut ya. Iya. Pernah mas ada yang kabur gitu? Belum pernah sih. Kandangnya cuy. Alhamdulillah belum pernah. Ini malah pasirnya mau ditambahin, mau diratain lagi. Duh, nanti tambah naik dong. Iya, nggak apa-apa. Soalnya kalau hujan kan masih kadang menggenang. Oh gitu. Jadi coba di berapa senti nih mas ke dalam pasir? Ini pasirnya sekitar 40-an. 40. Jadi dalam malah. Kalau untuk betelur lumayan dalam. Nah kalau ini kura-kura air. Oh kura-kura air nih. Ini kura Brazil sama damer. Brazil damer. Wih damer. Ya. Ini banyak yang punya kalau ini. Damer-damer, daput. Iya. Daput. Nih, ada yang tanya tuh apa kura-kura air ini kandangnya kayak apa? Kayak gini aja kan? Iya, kayak gini bisa. Simple. Ini malah enggak dimanjakinnya malah anti mati ya, Mas. Iya. Ini buat tampungan. Tetesan sendiri kah? Iya, tetesan sendiri. Oh, ada kura-kura air juga berarti. Cuman kura Brasil sih, indukannya di sana. Oh itu. Oke, zila cilik lagi. Oh enggak gigit, aman. Oh aman. Ditubruk loh. Ini yang paling Cina ini. Ini dipegang kepalanya enggak loh. Tuh lagi pendekatan. Ini ya mas? Ini ikan, kalau ini ikan. Yang kura Brasil yang ini. Enggak kelihatan bro. Woi. Nah ini kura Brasil. Wih, enggak kelihatan nih. Iya, tersembunyi. Woi, adalah. Oh, banyak banget cuy. Ini produksi semua, Mas. Alhamdulillah ya. Kalau ini cuy. udah agak gede sih di sini. Oh. Gede. Oh iya, ini betina. Nah, ini yang mau nelor tadi pagi di situ. Oh, dipisah. Tapi enggak jadi. Oh, enggak jadi. Iya, enggak jadi nelor. Cuman gali-gali gede juga nih. Jantan betina berapa mas? Jantan berapa betina berapa? 1:2. Ini ada 50-an ekor dua kolam ini. Wah. Oh, 52 kolam. Iya. Yeah. Ini gede banget ini betina ini. Bertelurnya di sini atau? Iya, betul. Oh. Kadang kalau terlalu banyak di sini nanti dioper. Dioper ke samping sampai, sini. Sampai terlalu banyak gitu ya? Iya, kadang bareng sih, bisa 3-4 ekor bareng. Jadi enggak bisa. Kalau di sini nggak muat nanti. Terlalu besar sini. Pernah nggak ketahuan nggak terus alami? Pernah beberapa kali pernah. Oke udah. Iya. Tahu-tahu ada keluar kecil-kecil gitu. Iya. Itu paling seru. Kalau sulcata pernah? Kalau sulcata dulu pernah keluar alami? Jadi setengah nggak ketahuan, terus udah 2 bulan baru saya ambil. Oh, tapi masih bentuk telur? Iya masih bentuk telur. Kira-kira berhasil nggak kalau dibiarin? Itu yang fertil cuma 4 dari 18 butir. Berarti baik gagal ya? Iya. Soalnya mungkin suhu kali, apa? Iya karena ini apa? Karena gak banyak yang retak. Oh. Kalau dibiarin natas alami nanti banyak yang retak. Jadi lebih bagus ya di apa? Kayak diambil langsung dari bawah ekornya itu. Sebelum, langsung sebelum dikubur, iya. Oh gitu. Ya, ngaruhnya? Itu nanti di inkubator. Oh, biar kayak langsung nggak berubah suhu gitu kali ya? Iya, betul. Oh, gokil. Aku pernah lihat di mana ya, Mas? Nek pernah lihat ada yang di luar negeri gitu ya? Keluar alam itu, tau udah di mana-mana gitu anakannya. Tapi terlalu resiko ya, Mas? Iya, terlalu resiko. Terlalu resiko. Soalnya kalau kena kelamaan kena air kan terlalu lembab. Itu juga banyak yang busuk sih. Ini apa, Mas? Ini gurame. Gurame? Iya. Gak serem ini nyempung. Plung. Ini makannya sendiri nih? Iya, ini fumak. Sebenarnya dijual sih, tapi karena dijual. Terlalu tinggi dan belum laku kan, akhirnya buat bibit lagi. Nah. Ini ya, bijinya ya ini? Iya, ini buat bibit ini lagi. Ini biji fumak guys, ini makanan paling sehat kura-kura darat kah? Iya, kura-kura. Paling oke lah ya. Brasil juga doyan, dimasak pun manusia enak. Enak juga. Ini juvenil. Iya, ini juvenil. Berarti dari baby? Ya ini ada beberapa yang dari baby, ada yang sampai segini berapa lama mas? Ini sekitar dari 2020 sama 2019. Yang ini 2019 berarti sekitar 4 tahunan. Cepat ya. Ini yang
yang lebih kecil kayak ini yang dari 2020. Oh. Itu juga. Kalau ukuran menentukan umur menentukan ukuran nggak? Kayak misalnya seangkatan, tapi nanti gede yang satu kecil gitu? Oh belum ada. Tentu. Kayak ini sama ini seumuran, tapi gedenya beda. Iya. Nanti kelihatannya di ini sih lebih thin line. Thin line itu apa mas? Thin line itu jadi garis pertumbuhan yang warna coklat tua ini lebih tipis. Oh. Ya, jadi lebih dominan warna coklat mudanya. Oh itu iya. Rata-rata bilangnya thin line. Thin line. Tapi nek udah kayak gini udah apa breeding gitu nggak kelihatan ya maksudnya? Iya. Nggak begitu ini. Ini jantan betinanya udah kelihatan kah? Cara yang ini jantan? Masih ansek. Tahu. Iya. Ansek. Iya. Segini loh padahal udah ya. Ini 30 cm nih mas. Ini ke, iya 3 bulan sih. Nah ini udah kelihatan ini jantan. Ini paijo ini juga jantan. Oh iya. Ini makannya apa nih mas? Ini bayung kebetulan bayung. baru banyak yang nanem di sawah. Oh. Akhirnya kita ambil. Free. Iya free. Penang. Ini bayung. Kebetulan bayung biasanya sih fumak terus free. Rumput. Soalnya fumak boncos juga segini ya. Pakannya kan banyak banget kayak melihara sapi bro sini. Iya ini paling enggak 2 karung. Dua karung ukuran. Iya sehari. Ukuran 50 kiloan sekarungnya. Iya. Habis itu ya. Iya. Biasanya habis. Kurang malah nendang enggak dikasih terus lu kata tuh. Ini ada babynya kah, Mas? Ada, sebentar. Ayo kita lihat babynya. Babynya di sini baru dijemur. Enak banget ya lahan gini ya. Sulkatanya senang banget ya, Tok. Nah, ini ada beberapa. Wih, apa ini? Bearded Dragon juga, guys. Koleksi gede banget. Ini baby sulki. Ini yang baru keluar dari inkub tadi pagi. Aku dari sini. Oh, barusan dari inkub. Iya. Ini ada terus mas, maksudnya nggak berhenti. Nah, penetas apa? Netas ada yang telur, yang netas gitu terus. Biasanya musiman sih. Tapi ini udah mulai masuk musim, jadi udah lumayan banyak. Kemarin udah langsung habis sih. Diambil oh iya. Reseller iya. Oh. Ini tinggal yang paket yang jual ecer. Oh ecer. Ini kenapa nih mas? Miring mas. Ini lahirnya cacat. Oh, cacat dari lahir ya. Scootnya malah cuman tinggal unik, tinggal 11 biasanya kalau yang pupu ya. Yang under scoot kayak gini biasanya malah banyak yang nyari. Unik ya masuknya ya. Kayak ini ya. Unik keren. Ini Batman ini juga udah laku. Tinggal dikirim aja. Batman. Kok bisa Batman, Mas? Kayak sayap kelelawar. Oh. Iya. Soalnya kenapa bisa saya bilang Batman? Dulu juga pernah ada yang scootnya kayak gini orang jual itu. Dia ngasih namanya Batman, makanya saya kasih nama Batman juga. Jadi kayak mod jatuh ya? Iya. Ada yang gitu Batman. Ini baru tadi pagi? Kapan? Netas. Ini baru tadi pagi keluar inkubasi. Oh, itu. Itu 2, 3, 4, 5, wah. Ini lebih cerah kayak gini, ini ngaruh nggak sih, Mas? Kayak di harga ya mungkin ya, ngaruhnya ya? Iya, biasanya. Oh iya, BTW ini jualan, guys. Buat kalian yang minat, langsung ke Jayu Satwa, ada Instagram. Jayu Satwa. Instagram Jayu Satwa terus mana lagi mas? Nanti lah tak terus sini ya. YouTube juga sama. YouTube ada ya. Iya, double S. Double S. Ini tetasan Maret ada beberapa yang kita besarkan buat ini sih sampel. Sampel. Iya, biasanya kan kayak, pengaruhnya apa sih kok bisa gedenya beda-beda? Pakai apa pakannya ya? Iya, ternyata ini juga hampir sama sih gedenya. Kayak tiga ini sama. Ini banget ya, bulat gak sih? Atau perasaan saya saja? Lumayan bulat. Ada yang membola gitu. Apakah sampai besar akan gini terus, Mas? Biasanya iya. Kalau pengen smooth bagus, terus pertumbuhannya enggak terlalu cepat atau makanannya juga apa? Pupnya itu juga enggak terlalu banyak, biasanya kita kasih sayur. Kasih full sayur. Sayur full ya, tapi lama. Ya, biasanya lebih lama. Tapi bentuk karapasnya lebih bagus ya. Ya, bentuk bataknya ini enggak apa namanya? Piramid. Iya, enggak terlalu piramid. Coba sendiri, Mas. Itu babynya, terus babynya. Yang di bawah yang di dalam box itu apa? Les albino. Les albino. Iya. Wih, halo. Kanlik ya, guys. Baru direhab kan jadi. Oh, ada kolamnya. Taruh sini. Betina semua nih. Ini betina semua, yang jantan di sini. Sebelahnya ini. Breeding juga udah berhasil? Ini belum, masih. Ini dari kecil sih kalau ini. Oke. Ini for sale nih. Ya, ini for sale. For sale buat kalian ini banyak nih Mas yang lihat nih.
kura-kura Brasil pada nyari di sini. Langsung nanti hubungi. Bocil-bocil suka kura-kura Brasil tuh. Murmer, meriah pokoknya. Iki ya rada gede iki. Enggak bisa. Ini oh, head albino. Nah, ini yang jantan. Masih kecil-kecil jantan-jantan. Udah sekalian Mas ini. Kalau ini udah. Kalau ini belum. Belum. Oh, beda berarti aku dulu Okadia atau Mas. 10 cm udah kawin. Oh, jadi, jantannya. Jadi, oh, jantannya 10 cm. Keren. Nah, ini iguana. Wah, iguana. Cuman 2 dikasih ini. Besok enggak dikasih Mas, besok tiba-tiba ada di situ Mas nempel. Oh iya. Soalnya invasif. Ya, lumayan invasif. Dia lihat apa sih? Telur. Ada telur yang lagi diinkup. Iya. Ini edannya di setiap sudut, guys. Ada torto, ada sulcata, ada ini apa lagi? CH. CH, iya betul. Cherry head. Ini cherry head. Ada apa nih? Ini juga cherry head. Ada apa namanya? Marble. Marble. Cherry head juga marble. Di setiap sisi ya toh. Senangnya juga breeder. Wah, wow, ini dia. Ini enggak apa-apa Mas, kita buka. Enggak apa-apa. Ini aja yang baru menetas. Oh ya, ini tak tutup. Nah, ini. Mari. Wih. Gokil. Siap, Mas. Wih, ini barusan banget ya? Oh, ini iya. Masih ada ininya. Masih ada. Boleh pegang, Mas? Boleh, boleh. Pertama kali cuy aku megang baby sulcata kayak netes-netes. Oh, telurnya kayak gitu. Ini belum netes ini. Paling beberapa hari lagi. Oh ini ya? Ya itu kok dibalik-balik Mas? Oh ini ada titiknya? Iya ada titiknya. Kalau ini kan udah tinggal mecah aja ya. Jadi dibalik-balik gak apa-apa. Oh gitu? Tinggal mecah? Iya tinggal paling beberapa jam atau beberapa sehari dua hari lagi gitu. Udah pecah. Biasa banget ya Mas lihat kayak gini ya? Kayak aku lihat iguana lah ya. Buka jebret, kayak lari-lari. Ini isi semua bro. Iya ini lumayan baru banyak. Lagi banyak ya? Ini berembun gini Mas memang? Iya kalau di sini settingannya kayak gini sih. Berapa derajat kah? 28. Ini ada yang kalau belakang sini bisa sampai 32, kalau depan 32. Oh, paling 28. Mini. Apa itu mini? Indukannya, nama indukannya. Oh. Yeah. Ada datanya, Bro. Ya, ini 18 butir alhamdulillah. Itu tuh Mas, wis. Nanti enggak malah. Enggak jadi koro-koro tali put. Ya inilah guys, pokoknya ada termostat, apa ini namanya? Ini termostat apa? Suhu-suhu lah itu, humidity, yeah. humid. Termometer banyak. Isi ini semua. Ini telur res. Oh res. Iya, ini belum musim sih, jadi cuman tinggal satu sama itu. Oh. Tinggal ada musimnya atau res? Kan nelor terus nggak ya? Kalau di sini ada. Nah musim. Ini satu klut nggak jadi semua. Iya. Oh ini jadi Mas? Enggak. Kalau ini jadi. Oh ini jadi. Ini beda klut. Jadi ini warnanya. Ini satu, ini dua. Nah ini nggak jadi semua. Kok dia nggak diambil? Nunggu paling bulan depan. Nunggu memastikan ya. Biar siapa mantep. Tahu. Ini res, ini kosong. Itu kosong. Kosong. Ini sulkinya di atas nah, nih. Ini persiapan kalau nanti ada. Lokasin guys. Ini cuy. Bulan depan insya Allah. Ini kayak apa telurnya tuh kayak bola pingpong. Oh bulat sempurna ya? Iya betul. Oke. Ini satu, baru satu inkub. Sebelahnya ada tuh? Ini yang kebetulan tadi. Tinggal dikit. Iya. Ini yang lumayan banyak. Selama ini nih Mas, dua kulkas jadi-jadian ini ya? Jadi, iya, alhamdulillah nggak pernah mati sih. Mantap ya. Oh iya, kalau mati ciloko. Iya. Dia nggak bisa kayak cuman tutup terus suhu ruangan gitu nggak bisa ya? Belum pernah nyoba sih. Oh ya lebih iya. Amannya pakai gini. Iya, biasanya propernya ini kayak gini guys. Iya. Saya jangan dicontoh ya. Yaudah, sepertinya kayak gitu dulu ya. Sudah muter-muter di kandangnya Jayus Satwa. Nanti buat kalian yang minat, ada beberapa koleksi hampir semua tadi ya dijual lah ya pokoknya. Iya, langsung hubungin aja di Jayus Satwa guys. Gitu dulu vlog kali ini. Thank you subscribe. Like, comment untuk mendukung channel Raga Tata Bumang. Subscribe juga. Jayus Satwa. Jayus Satwa guys. Iya. Thank you. Bye-bye. Kita akan melihat pertarungan antara Dadang dan siapa? Pak Ijo. Ini mulai nih. Kita mulai guys. Jantan nih. Manggu hiburan. Gini nih tanda-tandanya. Di ancang-ancangnya gimana sih? Gitu. Komplit ya. Lor, yang tarung. Perang yang kawin nih. Aku minta. Nanti kalau habis tarung udah sampai yang menang nanti kalau. Oh gitu. Wedan. Yeah.
Edan nih. Bisa, Mas. Oh, nyangkut itu ya dalam itu ya. Nyangkut. Kabur dia kabur. Takut. Dia provokator tapi takut. Wow. Udah tarung takut. Ini siapa lagi nih? Itu mungkin Dadang kalau tahu. Ali ya. Bisa ikut si Ali ikut tuh, randui konco kowe. Hihihi. Kabur. Wah, ini aku nih ditabrak lumayan.